Cuti musim persekolahan yang panjang sememangnya dinanti-nantikan buat kanak-kanak. Peluang ini juga digunakan ibu bapa untuk menghabiskan masa bersama anak-anak, pulang ke kampung atau mana-mana destinasi percutian pilihan. Tidak lupa inilah masa sesuai diadakan majlis berkatan bagi kanak-kanak. Lebih meriah ia diadakan secara beramai-ramai. Kemeriahan itu dapat dirasai dengan penyertaan seramai 40 anak-anak asnaf serta anak penduduk bandar Tasik Puteri Rawang dalam majlis berkatan beramai-ramai pagi tadi. Peserta yang terlibat 31 orang yang juga dan sebahagiannya adalah anak-anak asnaf yang ditaja oleh Badan Kebajikan Surau Nur Asbirin. Dan ini merupakan usaha dan cita-cita kami untuk melebarluaskan jaringan kebajikan-kebajikan kami kepada anak-anak asnaf dan kepada seluruh anggota karya sekalian. Dan kos yang dikenakan agak minima dan sebahagiannya ditaja oleh pihak Surau Nur Asbirin sendiri, insyaAllah. Pelbagai ragam dapat dilihat apabila mereka cukup gembira dimandikan dengan hos bomba selain berdebar menanti giliran untuk dikatankan. Anak saya berusia 9 tahun, Muhammad Amirul Danish. Saya nak ucapkan terima kasih kepada surau yang telah membuat majlis bersunat ni. Terima kasih banyaklah yang terlibat surau dan juga penaja yang terlibat juga. Saya berbesar hatilah dapat percuma sebab saya seorang asna, ibu tunggal. Mengucapkan terima kasihlah, besar hatilah kerana dapat sunat percuma untuk anak saya. Rasa gembira. Kenapa gembira? Hari ni nak sunat. Sunat. Happy tak sunat? Happy. Ya. Sakit tak? Tak sakit sangat kot. Sunat. Sunat. Happy tak sunat hari ni? Ha? Happy ke hari ni? Hari ni. Happy. Seronok. Seronok macam mana? Seronok sunat. Sunat? Ha-ha. Sunat ramai-ramai. Ha. Ramai tak kawan hari ni? Dua je. Dua. Kita nafas. Kami sekeluarga mungkin dipukau. Itu nasib dialami seorang kontraktor dan lima ahli keluarganya yang lain selepas rumah mereka dipecah masuk penjenayah dipercayai dari geng pukau. Kejadian berlaku di Bandar Tasik Puteri Rawang, Selangor awal pagi semalam. Mangsa Muhammad Suhairi Ismail, 47 tahun berkata, dalam kejadian itu mereka sekeluarga mengalami kerugian lebih RM10,000. Dia hanya menyedari kejadian itu apabila terbangun dan melihat kawasan ruang tamu dan beberapa bilik lain bersepah. Kejadian dipercayai berlaku antara jam 3 hingga 4.30 pagi semalam. Malah mangsa mensyaki penjenayah menggunakan taktik pukau kerana mereka langsung tidak terjaga dari tidur pada hari kejadian. Kami sekeluarga so far setiap hari memang bangun pukul 4.30, pukul 5 kita dah bangun. Siap tambahan pula anak sekolah kita mengawal. Tapi yang waktu berlaku hari ni kita tak sedar. Macam dah kena pukau kan. Dan di dalam rumah ni ada lah barang-barang hilang. TV, kamera, telefon anak, tabung apa. Dan dekat luar dia tinggalkan najis. Sebab tu saya kata dia gunakan sihir lah. Laporan polis sudah dibuat dan mereka berharap kejadian sama tidak berulang kepada penduduk lain di taman perumahan itu. Ketua Polis Daerah Gombak ACP Samsur Ma'ruf mengesahkan kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan bagi kesalahan pecah masuk dalam premis. Program Jom Ronda bersama PDRM sempena program komuniti Selamat Beraya diadakan di kawasan rukun tetangga KRT Park Lane High, Bandar Tasik Puteri Rawang. Berjaya menarik minat penduduk termasuk masyarakat Cina dan India untuk turut sama menyertai program keselamatan berkenaan. Program diisi dengan aktiviti rondaan bersama antara KRT dan polis.
apa dengan kerjasama CRS, KRT tempat bagi terutamanya pada musim perayaan, cuti musim perayaan panjang ni, ya, banyak membantu meringankan kita punya buat rondaan bersama. Okey, dengan tindakan-tindakan ini dapat kita mengurangkan kes-kes pecah rumah. Dulu rondaan pecah rumah berlaku pada waktu malam. Jadi penjenayah pun bijak, mereka akan tukar. Mereka akan mula buat jenayah ni pada waktu siang. Sebab mereka tahu bahawa kebanyakannya rondaan tak ada berlaku pada waktu siang. Inisiatif itu diharap dapat mencegah kes jenayah di kawasan perumahan, terutama pecah rumah sempena cuti musim perayaan Tahun Baru Cina. Penubuhan pasukan bomba sukarela atau PBS terutamanya di kawasan perumahan adalah penting. Ini kerana mereka dapat membantu peranan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi menjaga kesejahteraan nyawa dan harta benda. Penolong Kanan 2 Balai Bomba dan Penyelamat Batu Arang, Muhammad Suhaizat Ibrahim berkata, tanggungjawab itu perlu digalas bersama demi memantapkan lagi operasi kebombaan. Selain berperanan memberikan bantuan segera dalam operasi menyelamat. Jelasnya hikmat itu amat berharga, terutama bagi kawasan penempatan yang jauh dari balai bomba. Kita lihat di sini, anggota-anggota PBS kita kebanyakan daripada orang-orang yang pencen. Tenakkan lebih ramai orang-orang yang muda untuk berminat dengan PBS. Supaya anggota PBS sendiri dapat membantu kita, membantu pihak bomba sendiri dalam melakukan ataupun melaksanakan tugas-tugas harian kita semasa kerja-kerja pemadaman, kerja-kerja menyelamat. Okay, jadi sekiranya PBS ada dengan anggota-anggota yang muda, dia dapat membantu pihak bomba dengan lebih cemerlang. Kerana respon time, sekiranya pihak bomba berada di tempat lain, okay, anggota PBS di dalam Tasik Puteri ini sekiranya berlaku apa-apa di dalam Tasik Puteri, anggota PBS boleh respon. Usaha itu kini dilipat gandakan dengan penubuhan satu balai bantuan di Bandar Tasik Puteri Rawang, Selangor. Ia bertujuan melahirkan PBS yang terlatih. Pelbagai bentuk latihan didedahkan kepada mereka yang menyertai pasukan bomba sukarela itu. PBS Tasik Puteri ini walaupun dia masih baru, tapi kita telah pun mencipta nama apabila Puan Zarina kita ni memenangi tempat kedua dalam acara Kawat Suri. Kawat Suri peringkat negeri Malaysia, peringkat kebangsaan. Itu walaupun baru ditubuhkan, tapi kita telah pun memenangi tempat kedua. Dan juga anggota kita ini seorang telah mewakili negeri Selangor. Inisiatif yang kita buat kali ini adalah untuk memastikan bahawa jika berlaku kemalangan ataupun kebakaran terutama di Bandar Tasik Puteri, maka kita sudah ada satu pasukan yang ada di dalam Bandar Tasik Puteri ini untuk memberikan bantuan dan sokongan terhadap dalam proses untuk kita membantu dan ataupun mencegah kebakaran. Selain menjadi pasukan terawal tiba di lokasi, PBS juga berperanan memberikan hikmat nasihat kepada masyarakat setempat terhadap bahaya-bahaya kebakaran dan langkah-langkah pencegahan. 3 hari lagi menjelang sesi persekolahan 2019, ibu bapa sibuk membuat persiapan seperti membeli pakaian serta peralatan sekolah. Bagi 200 kanak-kanak di Bandar Tasik Puteri Rawang, mereka menyertai program kembali ke sekolah gunting rambut percuma yang diadakan di Medan Tasik Puteri. Program anjuran Majlis Pembandaran Selayang MPS itu turut menyumbang beg sekolah percuma kepada kanak-kanak terbabit. Ahli Majlis Zon 18 MPS JC Jesh Choi berkata, program sebegini sedikit sebanyak dapat membantu beban keuangan ibu bapa berpendapatan rendah. Saya buat program ini supaya saya ingin nak menolong penduduk-penduduk di sekitar kawasan zon 18 supaya mereka walaupun ni sikit saja pertolongan, bolehlah bantu masyarakat di kalangan kawasan zon 18 ni lah supaya dapatlah percuma punya free haircut dan school bag percuma yang ni dari kerajaan negeri lah. Melalui program macam jenis macam ni, saya boleh dapat berbincang masalah, tahu masalah masyarakat yang terkini lah. Yang dengan program sebegini, dia dapat membantu golongan kami ibu bapa yang kurang berkemampuan.
memandangkan keadaan ekonomi sekarang. Jadi dengan program ini memang sangat-sangat membantu. Contohnya memotong rambut, kalau kita nak pergi ke biasa RM8 hingga RM10 untuk satu anak. Kalau 2-3 anak dah berapa kan? Begitu dengan beg sekolah. Jadi sangat-sangat membantu program ini dan kami harapkan program ini dapat diteruskan untuk tahun-tahun yang seterusnya. Seorang kanak-kanak berusia 4 tahun cedera parah selepas terjatuh dari tingkat 3 sebuah pangsapuri. Kejadian berlaku di pangsapuri Camellia Court, Bandar Tasik Puteri Rawang, Selangor pagi tadi. Kejadian dipercayai berlaku kira-kira jam 11 pagi. Difahamkan mangsa terjatuh dari bahagian belakang tingkap rumah. Keluarga mangsa yang dipercayai warga asing segera menghubungi pihak ambulans. Mangsa kemudian dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Setakat ini polis masih menunggu laporan polis dari ahli keluarga bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Penduduk sekitar kawasan perumahan Bandar Tasik Puteri Rawang Selangor terpaksa menghidu bau asap sejak 2 minggu lepas. Ia setelah tapak pelepasan sampah haram Caledonia di Batu Arang Rawang masih berlarutan sehingga kini. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Batu Arang Yazdi Yahya berkata pihaknya menerima laporan kebakaran di tapak pelepasan sampah itu sejak 5 Ogos lalu. Operasi pemadaman mengambil masa yang lama kerana melibatkan keluasan hampir 1 hektar. Selepas api dapat dipadamkan, pihak bomba menerima aduan berlaku lagi kes kebakaran di lokasi yang sama dengan keluasan yang lebih besar berbanding kes pertama. Semasa pemadaman hari kedua dilakukan, pihak bomba mendapati terdapat longgokan tayar yang menyebabkan api sukar dipadamkan dan cepat merebak. Untuk laporan ini, kami di Balai Bomba menerima terlalu banyak laporan sehinggakan pelaporan untuk mengambil tindakan perundangan. Walau bagaimanapun, kami menasihat kepada pihak pemanggil untuk melaporkan bagi tindakan perundangan, laporkan kepada PBT yang bersesuaian seperti alam sekitar, pejabat tanah dan majlis bandaran. Dan untuk tugas kami, kami membantu untuk mengurangkan kebakaran dan mengurangkan asap di lokasi. Penduduk pula memberitahu mereka hanya menyedari kewujudan tapak pelepasan sampah selepas bau asap memasuki kawasan perumahan. Tahap kesihatan dan pemandangan mulai terjejas, terutamanya di Blok 26 yang jaraknya beberapa kilometer dari tapak pelepasan haram itu. Saya adalah salah seorang beberapa sakit asma dah dekat 6 bulan dalam pematian ya. Dan dalam masa itu pun juga sakit tu tak berapa kurang juga, bukan sebab itu. Dan tetapi dalam keadaan cuaca macam ni memang anulah memberi kesan pada saya lah. Dan saya berharap juga pada rakan supaya membuat laporan saya dengar telah buat. Operasi pemadaman dilakukan dengan kerjasama pejabat tanah daerah Gombak, agensi pertahanan awam, Majlis Bandaran Selayang dan beberapa pihak lain. Penyalahgunaan dadah bukan masalah domestik yang dialami negara kita. Sebaliknya, ia isu global. Sejajar dengan objektif kerajaan yang mengiktiraf dadah musuh nombor satu negara, pemerkasaan kempen pendekatan terhadap komuniti perlu diperhebatkan. Justru agensi anti dadah kebangsaan perlu berganding bahu bersama komuniti yang menjadi demografi kejiranan kawasan masing-masing. Pagi tadi, program komuniti kempen pencegahan dadah Blok 3 Bandar Tasik Puteri Rawang diadakan. Selain penduduk, Jabatan Kesihatan Daerah, Polis Diraja Malaysia dan Bomba turut memeriahkan kempen. Satu program komuniti yang mana kita adakan dengan tujuan untuk memberi penerangan dan kesedaran kepada orang ramai, khususnya penduduk BTP3 dengan membawa keluarga mereka datang ke pameran untuk melihat sendiri tentang bahayanya dadah. Jadi kita telah bersama dengan pihak kaki sendiri untuk memberi pendedahan dan memberi pamphlet yang ada ni supaya mereka kenal pasti. Dan juga dari segi gejala-gejala sosial dan gejala dadah dapat mereka menangani demi kepentingan keluarga penduduk setempat di sini. Kawasan-kawasan taman bila kita nampak aktiviti-aktiviti yang tak berapa baik, kalau boleh masyarakat tegur dulu sebelum kita ambil tindakan pada atasan. Program ini juga turut diselitkan penerangan dan pengetahuan asas tentang dadah serta sesi kaunseling bagi pelajar bermasalah.
hanya berbaju Melayu dan bersungkut dengan alasan ingin menunaikan solat tarawih. Sekumpulan Mak Rempit melepaskan gian beraksi menunggang secara berbahaya. Bagaimanapun, sedang leka beraksi tanpa disedari mereka akhirnya dikepung di dua lokasi dekat Bandar Tasik Puteri Rawang Selangor yang dikenal pasti antara lokasi panas Mak Rempit itu berlumba. 56 remaja dan sebahagian lagi masih di bawah umur dibekas bahagian penguatkuasaan trafik dan narkotik daerah Gombak malam semalam kerana dipercayai merempit secara berkumpulan di jalan raya. Turut disita 28 motosikal atas pelbagai kesalahan kerana tiada cukai jalan dan tiada lesen memandu. Menurut Ketua Polis Daerah Gombak, ACP Samsul Ma'ruf, pihaknya akan memanggil ibu bapa mak rempit terbabit yang dikesan melakukan pelbagai kesalahan. Rata-rata yang terlibat tu adalah di kalangan anak Melayu yang sepatutnya ketika itu berada di masjid atau surau menunaikan solat solat di bulan Ramadan ini, solat tarawih, tapi lain aktiviti yang mereka lakukan. Dan apakah tindakan selanjutnya pada apabila dah dikentahan, apakah ibu bapa tu panggil? Kita akan panggil ibu bapa dia. Baik, kita harap perkara sebuah ini tidak berulang lagi. Kesemua remaja terbabit dibawa ke ibu pejabat polis daerah Gombak bagi pemeriksaan air kencing. Baik, disangka bersolat tarawih, rupanya merempit secara berkumpulan di jalan raya. Apatah lagi siap berbaju Melayu dan bersongkok untuk mengaburi mata keluarga kononnya hendak ke masjid. Motor ayah diambil semata-mata untuk melepaskan gian beraksi menunggang secara berbahaya. Namun, keseronokan itu tidak berpanjangan apabila bahagian penguatkuasaan trafik dan narkotik daerah Gombak mengepung di dua lokasi yang dikenal pasti tempat remaja berlumba di Bandar Tasik Puteri Rawang. Hasilnya, 56 remaja dan sebahagiannya di bawah umur diberkas. Turut disita 28 motosikal kerana pelbagai kesalahan termasuk tiada cukai jalan dan tiada lesen memandu. Kita akan panggil ibu bapa dia. Baik, kita harap perkara sebab ini tidak berulang lagi. Apa mungkin tuan boleh sarankan kepada ibu bapa tentang pengawalan anak-anak? Kena pantau anak-anak masing-masing. So, jangan mudah percaya dengan alasan anak pergi surau atau pergi masjid. Tengok dulu punya lesen atau tidak sebelum dia menunggang motosikal. Keutamaan itu. Dan keselamatan perlu dijagalah dengan menggunakan muakai topi kelidah. Rata-rata yang ditahan ni tak ada pun. Bercaji sekiranya berlaku kemalangan, diri sendiri yang susah, keluarga juga susah. Kesemua remaja dibawa ke ibu pejabat polis daerah Gombak untuk menjalani pemeriksaan air kencing. Sementara itu, penasihat keselamatan komuniti Bandar Tasik Puteri, Datuk Kamaruzaman Mamat berkata, pihaknya sudah menerima banyak aduan penduduk yang tidak tahan dengan bunyi bising motosikal. Dan saya, ialah ibu bapa memainkan peranan penting. Kerana rata-rata motosikal ini milik ibu bapa. Dan mereka yang bawa motosikal ini kebanyakan memang bawah umur 18 tahun yang tak ada lesen pun ada. Bila kita tanya beberapa orang kat ini, dia tahu motor bapa. Bapa tahu, tahu. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah kalau ibu bapa pun tak ambil berat tentang aktiviti anak. Jadi anak harapkan pihak berkuasa saja, saya rasa tak akan capai matlamat kita. Jadi saya harap sama-samalah saya berpesan kepada komuniti di sini, komuniti terutamanya di Tasik Puteri, Bandar Tasik Puteri yang semakin membangun, yang semakin nampak maju. Dijagalah, jaga juga dari segi sosial anak-anak kita. Sama-sama kita jaga. Dalam pada itu, komuniti kawasan berkenaan turut meminta pihak berkuasa tempatan membina bonggol di laluan utama ke Taman Akasia dan beberapa laluan yang menjadi lokasi kumpulan Mak Rempit berlumba. Hasil daripada penguatkuasaan itu, 56 remaja termasuk yang di bawah umur ditahan dan 28 buah motosikal disita atas pelbagai kesalahan termasuk tiada cukai jalan dan tiada lesen memandu. Kesemua mereka dibawa ke IPD Gombak untuk jalani pemeriksaan air kencing, manakala ibu bapa atau penjaga diminta hadir untuk diambil keterangan dan kaunseling.
Ketua Polis Daerah Gombak, Assistant Commissioner Samsur Ma'arif dan Penasihat Keselamatan Komuniti Bandar Tasik Puteri, Datuk Kamaruzaman Mahmud, turut turun padang setelah menerima maklumat dari penduduk yang tidak tahan dengan bunyi bising motosikal. Yang terlibat itu adalah di kalangan anak Melayu yang sepatutnya ketika itu berada di masjid atau surau menunaikan solat di bulan Ramadan ini, solat tarawih, tapi lain aktiviti yang mereka lakukan. Kena pantau anak-anak masing-masing. So jangan mudah percaya dengan alasan anak pergi surau atau pergi masjid. Tengok dulu punya lesen atau tidak sebelum dia menunggang motosikal. Keutamaan itu. Dan keselamatan perlu dijagalah dengan menggunakan muka topi kelidah. Rata-rata yang ditahan ni tak ada pun. Berjanji sekiranya berlaku kemalangan, diri sendiri yang susah, keluarga juga susah. Katanya bagi mencegah penyakit sosial itu, peranan ibu bapa, persatuan ibu bapa dan guru serta penduduk amat penting dalam pemantauan aktiviti anak-anak. Saya ialah ibu bapa memainkan peranan penting. Kerana kata-kata motosikal ini milik ibu bapa. Dan mereka yang bawa motosikal ini kebanyakan memang bawah umur 18 tahun. Yang tak ada lesen pun ada. Bila kita tanya beberapa orang kat ni, dia tahu motor bapak. Bapak tahu? Tahu. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah kalau ibu bapa pun tak ambil berat tentang aktiviti anak. Jadi nak harapkan pihak berkuasa saja, saya rasa tak akan capai matlamat kita. Dan lagi pun mereka ni ialah anak-anak muda yang beragama Islam, sepatutnya kita pupuk mereka pergi ke surau ataupun masjid pada masa orang terawih dia berombor motosikal. Lagi tak pakai helmet. Kalau accident tak basah-basah hari raya tak beraya di hospital. Itu kalau accident kemalangan kalau accident yang teruk meninggal dunia, tak sempat beli baju raya pun tak boleh pakai. Jadi saya harap sama-sama lah saya berpesan pada komuniti di sini, komuniti terutamanya di Tasik Puteri, Bandar Tasik Puteri yang semakin membangun, yang semakin nampak maju. Jagalah, jaga juga dari segi sosial anak-anak kita. Sama-sama kita jaga. Sehubungan itu, komuniti Taman juga meminta pihak berkuasa tempatan untuk membina bonggol di laluan utama ke Taman Asasia dan beberapa laluan menjadi medan berlumba kumpulan mak rempit. Pemeriksaan mendapati beberapa barangan berharga seperti komputer riba, TV, kamera, telefon bimbit dan sejumlah wang tunai hilang. Mangsa mendakwa kejadian dipercayai berlaku kira-kira pada pukul 4 pagi. Malah Muhammad Suhairi mengesyaki penjenayah menggunakan taktik pukau najis kerana pada malam kejadian beliau dan ahli keluarga yang lain sedang tidur. Malah beliau turut terkejut melihat najis manusia yang dipercayai ditinggalkan penjenayah di hadapan rumah mereka. Rumah saya diceroboh oleh orang yang tak dikenali pada pukul 3 ke pukul 4.30 macam itulah. Anggaran lah saya rasa. And then dia menggunakan ilmu pukau. Kami sekeluarga so far setiap hari memang bangun pukul 4.30, pukul 5 kita dah bangun. Siap tambahan pula anak sekolah ya, kita mengawal. Tapi yang waktu berlaku hari ni kita tak sedar. Macam dah kena pukau kan. Mangsa telah pun membuat laporan polis dan berharap kejadian sama tidak berulang kepada penduduk lain di taman perumahan itu.